Halo, hai, assalamualaikum sahabat YouTube. Balik lagi sama aku Dini di channel yang gak penting. Meskipun gak penting, semoga informasi yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tongseng daging sapi adalah 1/4 daging sapi. Ini sudah direbus ya guys, dengan daun salam dan serai. Airnya juga kita gunakan untuk membuat tongseng. Ada gula pasir, garam, kaldu jamur secukupnya. Bumbu yang dihaluskan ada ketumbar, lada, kunyit, kemiri, cabai keriting, bawang putih, dan bawang merah. Santan kara ukuran 65 ml. Kecap bango secukupnya, minyak goreng secukupnya, irisan daun bawang, irisan tomat, kol secukupnya, daun jeruk, dan laos digeprek. Itu dia tadi bahan-bahannya teman-teman. Yuk kita masak. Siapkan wajan, tuangkan minyak goreng secukupnya, tunggu hingga panas, dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan daun jeruk, laos, tambahkan sedikit air. Masukkan santan, daging sapi, masukkan garam beserta teman-temannya, tambahkan kecap manis secukupnya, kemudian kita tutup sampai empuk. Nah, ini sudah mendidih. Kita taruh kolnya setengah matang aja, jangan matang-matang. Daun bawang dan tomatnya. Nah, udah matang. Simpel banget kan, teman-teman? Cobain ya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave you.